say hi to everyone. Tak nak. Wah, perfect ya. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita nak react dekat sebuah trailer filem baru yang akan ditayangkan tak lama lagi bertajuk Lubuk. Terima kasih kepada subscriber-subscriber lama, dan selamat datang kepada subscriber-subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan butang subscribe dan juga butang notification so dan hampa tak terlepas dengan konten-konten yang dihasilkan. Okay, so ada orang request dekat aku untuk aku react dekat sebuah trailer filem baru yang akan ditayangkan tak lama lagi ni. Dikatakan filem ni mempunyai potensi, ia merupakan sebuah filem yang diarahkan oleh Mark Lee dan dikatakan bergenre psychological thriller kalau tak silap aku. Jadi jom kita tonton dulu trailer dia, kemudian kita discuss dengan lebih lanjut tentang filem Lubuk. Awal-awal nice vertigo eh. Vertigo shots. Cikiwa. Ini shelter untuk orang-orang macam kita yang tak ada tempat tinggal, tak ada harapan, tak ada masa depan. Masuk! Pincit lagi. Suka dengan sound design dia. Di sini tak ada masalah. Nice. Kak Lilian dah bahagia dengan keluarga dia. Family dia datang habis semalam eh? Kita bersyukur je untuk dia. Ini tak betul ni. Setahu aku, si Lilian tu tak ada family. No. Angkatan. Aku nak kau awasi Katrina. Ada tak kena dengan dia? Say hi to everyone. Tak nak. Hati-hati. Wah, perfect ya. Luar je nampak cantik. Dalam kita tak tahu. Jam. Aku rasa tak best betul. Gila. Banyak yang tak kena dengan tempat ni. Oh, kau dah tahu. Oi, bukan. Sound dia pemain ni ya. Dah lama aku nak tanya. Kau buat semua ni apa semua untuk membantu? Aku suka. Yeah. Jangan cakap ni. Eh, pelakon kau main power je. Not bad eh. Uish. Okay. Not bad trailer dia. Not bad. Tak tipu. Not bad. Sebab aku suka the opening shot. The tiga shot with the whistle. Macam filem Kill Bill pula kan. Tapi aku suka shot tu. And for the record, siapa yang tonton review Sheriff aku dulu, aku dah beritahu yang kalau part waktu Syafiq Kal duduk tengah nak tunggu masuk ke bilik apa interrogation tu, and aku beritahu kata kalau boleh buat vertigo effect sikit dekat apa scene tu kan, it's gonna be awesome lah kan. Itu vertigo shot yang aku maksudkan. Lebih kurang macam tu. Koridor punya vertigo shot. It give us a sense of macam drawn us orang kata tarik kita masuk ke dalam babak tu. It's a good shot and it's a good effect actually lah. And aku suka. Okay, first let's talk about the cast. Bagi aku, Lepon ni antara orang-orang yang macam agak underrated lah. And ramai cast-cast dalam ni, aku rasa lebih kurang semua jugalah yang orang kata berbakat dan bagus. Kita ada Tony Yusof, kita ada Junainah M. Lojong. And for those yang tak kenal, dia pernah berlakon dalam filem Redor. And then dalam filem Roh, kalau tak silap aku. Kemudian kita ada Megat Syarizal, Danish Adam, Chu Kinwa, Alvin Wong. And the most important sekali bagi aku lah. Sebab aku rasa dia ni adalah semua yang memang bakat dia memang bagus. And lah ni filem dia tengah ditayangkan di Thailand. Dia berlakon dengan Brown Palari untuk filem Thailand, iaitu Han Zalini. Aku pernah tengok dia berlakon pementasan teater and it was great. So Han Zalini bagi aku adalah salah seorang juga pelakon yang underrated and layak dapat recognition yang lebih lah. So itu antara cast-cast dia, antara main cast dia yang bagi aku impressive lah, Mat. Impressive. Dan filem ni dia punya color grading pun nampak macam memang dark lah. So cerita ni a psychological thriller with a dark color macam ni. Kemudian ada few shots yang aku memang suka. Pick behind the curtains punya, kemudian the vertigo shot yang macam aku cakap tadi, dan aku tak sabar nak tengok apa lagi shot-shot yang cantik dalam filem ni. So filem ni dia macam pasal sebuah shelter untuk orang-orang yang homeless people lah. And then kalau kita tonton trailer tadi, dia macam one by one daripada penghuni tu macam hilang. Apa nama Lilian ni tadi kan, start tu kan depa macam hilang, dan penghuni pun dia macam pelik. So, bila depa pelik, ada yang mula investigate pasal pelik-pelik hilang, dan mungkin ada rahsia di sebaliknya ke apa ke. Itulah dia pasal psychological thriller. Ada rahsia
ataupun ada benda sinister yang berlaku dekat rumah tu yang akan dibongkar oleh penghuni mereka sendiri yang mungkin akan mengancam nyawa mereka juga. Ha, macam tu. Trailer dia ni nampak macam ada banyak benda dia nak sembunyikan sebab dia nak reveal dalam filem, dan dia tak mau bagi kita macam rasa rugilah sebab kita spoil awal lah benda tu, so dia tak mau revealkan benda tu dekat trailer. But the trailer okay bagi aku, dan aku tak tahu, aku nampak macam benda ni adalah low budget punya filem, but still the trailer quite nice. Jadi overall nampak macam menarik, nampak macam apa yang kawan tu beritahu aku, iaitu ada potensi boleh dilihat dekat trailer ni. So overall trailer dia agak menarik. Aku suka shot, aku suka cast dia, aku suka dia punya premise, psychological thriller punya premise, dan aku akan check it out lah, insyaAllah. Filem ni akan keluar 18 Julai ni. Dan apa pandangan hampa yang dah tonton? Adakah hampa okey dengan trailer ni ataupun hampa rasa macam tak tertarik untuk tonton filem ni? So drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe Road to 10,000 subscriber. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.